Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat teks melengkung menggunakan Adobe Photoshop. Setelah terbuka, saya buka lembar baru. Kemudian pilih ellipse tool, buat lingkaran. Kemudian pilih horizontal tab tool. Arahkan mouse pada pinggir lingkaran hingga bentuk mouse berubah seperti itu. Kemudian klik dan masukkan teks. Setelah selesai, pilih Path Selection atau Direct Selection, arahkan di sini, kemudian geser ini untuk batas ujung, bisa seperti ini, dan hapus bentuk lingkaran jika perlu, dan jadilah seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.